Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muhasabah ke-58 tentang si pencinta dan orang yang dicintai. Guruku pernah menceritakan. Dikisahkan bahwa Allah Rabbul Izzati berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, jika ada orang yang mengaku mencintaiku, tapi dia tidur ketika malam menyelimuti dirinya, maka dia adalah pendusta." Nah, kau tentu paham bahwa di antara tanda-tanda cinta itu adalah selalu ingin dekat atau bersama dengan yang dicintainya dan selalu bersepakat atas apa yang diterima dari yang dicintainya. Jadi, jika ada orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia meminta sesuatu yang lain dari yang diberikan oleh Allah, maka dia pun telah berdusta atas nama cinta. Dengan kata lain, seorang pencinta itu harus ridho menerima segala ketetapan Allah Ta'ala, baik atau buruk. Tidak ada yang mengganjal di dalam hatinya, apalagi protes kepada takdirnya. Namun, keadaan yang berbeda dialami oleh orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala atau orang yang sudah sampai kepada Allah Jalla Jalaluh, yakni sebagai tamunya Allah sekaligus orang yang didekatkan, yakni muqarrabun. Mereka diizinkan untuk meminta apapun keinginannya, yaitu dalam rangka kemaslahatan dan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati. Ringkasnya, para pecinta itu permohonannya masih tertahan, sedangkan yang dicinta itu permohonannya langsung dikabulkan. Nah, jika engkau berada di makom para pencinta Allah Ta'ala, maka jiwamu senantiasa dalam keadaan ketidaktentuan dan ketidaknyamanan, karena engkau selalu ingin mendekat dan tidak kuasa bila berjauhan dengan Allah Ta'ala. Zahir dan batinmu selalu haus akan curahan rahmat Allah Rabbul Izzati. Namun, jika engkau sudah berada di makom yang dicintai oleh Allah, maka seluruh perkaramu otomatis berubah, ditandai dengan datangnya ketenangan dan kelapangan hati, serta keluasan rizki dan segenap karunia Allah Ta'ala tercurah atas dirimu, bahkan semua orang memuliakanmu. Ketahuilah, hal itu semua dapat dicapai dengan kesabaran dan keteguhan hati di atas landasan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Jadi, jika Allah Azza wa Jalla sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala dapat membuat apapun untuknya. Maha memurnikan hatinya, maha meluaskan karunia untuknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan, Allah Ta'ala maha melampangkan hatinya seluas para penghuni langit dan bumi, yakni menjadikan apapun yang dia inginkan. Misalnya, hatinya menjadi seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang pada awalnya hanyalah tongkat hikmah biasa, lalu berubah menjadi tongkat kekuasaan Allah Jalla Jalaluh yang dahsyat tiada tara, dan diletakkan pada tangan kebijaksanaannya. Wallahu alam bisawab. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.